lama banget. Makin keterlaluan ya tuh anak. Bunjak. Ashifa. Lo tuh bener-bener keterlaluan ya. Lo dari mana aja sih? Malah kelayapan. Gua jadi gak bisa balik gara-gara lo, tau gak? Maaf, Tina. Tadi aku ada urusan sebentar. Lo tuh emang paling bisa ya bikin alasan. Siapa? Dia adik aku, namanya Syarahmi. Lo pikir ini tempat penampungan lo bisa bawa orang seenaknya kesini? Tina, saya mohon malam ini aja. Besok saya akan bilang sama Mbak Rahel ya. Terus, menurut lo Mbak Rahel bakal ngizinin dia untuk tinggal di sini gitu? Paling lo berdua diusir ntar. Saya mohon malam ini aja ya, Tina. Lihat aja. Besok Mbak Rahel pasti marah besar gara-gara lo ajak adik lo untuk tinggal di sini. Ya udah, serah lo deh. Belagu amat sih tuh orang. Nggak boleh ngomong gitu. Bila? Bila? Bil, Nabila, si Nabila kemana sih? Mana udah malam lagi? Gua nggak boleh ngebiarin dia ketangkep lagi sama preman-preman itu. Mendingan dia tinggal sama gua. Ini kasurnya nggak muat berdua, sempit. Muat sayang, kamu tinggal kesanaan dikit aja. Nggak mau, sempit. Terus kakak tidur di mana? Terserah tidur di mana. Kok di sini sempit? Kita itu harus beberes, kamu harus ketemu sama Mbak Rahel. Emangnya aku mau ngapain sih? Ya, aku mau minta sama Mbak Rahel supaya kamu bisa kerja di sini. Hah? Kerja? Ya iya, kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus kerja di sini. Nggak mau, Kak. Aku nggak mau kerja. Ya, kalau nggak gimana kamu tinggal di sini, Dek? Ya udah, kalau aku nggak boleh tinggal di sini, aku pergi aja. Ya, kamu mau kemana, Dek? Dek! Dek! Sarani! Dek! Tapi kamu balik lagi kan? Ya Allah, nggak ada gunanya juga kalau aku nahan dia di sini. Sebaiknya aku mulai kerja deh, takut Mbak Rahel marahin aku nanti.